116.4 bilion ringgit pada Oktober 2021. Kadar pengangguran sudah mula beransur pulih kepada 4.3% pada Oktober 2021 berbanding meningkat 5.3% pada Mei 2020. Angka terbaru ini mula merendah daripada 2 bulan ekonomi sesebuah negara. Di sini, Malaysia mencatatkan perkembangan positif 12.8 bilion ringgit pelaburan langsung asing atau FDI bersih pada suku ketiga 2021 berbanding 8.2 bilion ringgit pada suku kedua, iaitu peningkatan sebanyak 56%. Dari tempoh 9 bulan pertama tahun ini, sebanyak lebih 30 bilion. Saya juga yakin dengan momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat berterusan pada tahun 2022 dengan cara pertumbuhan GDP yang diumumkan berkembang antara 5.5% hingga 6.5% seiring dengan kunjuran di sini saya ingin keluarga mereka merasa lebih optimis dan bersemangat dengan kehadiran tahun baru 2020. Kerajaan akan merampaskan pemulihan ekonomi dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif yang telah diumumkan di dalam dokumen Rancangan Malaysia ke-12 dan Bajet 2022 untuk memastikan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga mereka. Sekarang itu, antara tumpuan utama kerajaan pada tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 600,000 peluang pekerjaan baru di samping pemulihan segera sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS. Tahun 2022 juga adalah tahun untuk Malaysia kembali ke landasan bagi menetapkan pelan ekonomi negara jangka masa pendek. Beberapa tema mustahak perlu digerakkan pada tahun 2022 antaranya ialah pemerkasaan ekonomi digital dijajar dengan tuntutan realiti semasa. Atas kesedaran utama tentang perlunya mengadaptasi kepada keperluan kini dan masa depan, Malaysia